Muhammad adalah kehidupan kita, roh kehidupan kita. Laulaka, laulaka, malakalatul aflaka. Allah berfirman dalam hadis kursinya, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak kuciptakan alam ini. Dosa Nabi Adam diampunkan Allah berkat Nabi Muhammad. Hampir 300 tahun ada bertobat kepada Allah, Allah tidak menerima taubatnya. Hanya pada satu ketika Adam berkata, ya Allah ampunkan dosaku berkat Muhammad, ampunkan dosaku dengan haknya Muhammad ya Allah. Lantas Allah berfirman, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad, dari mana engkau kenal Muhammad, walhal aku belum menciptakannya. Maka Adam pun menjawab, ya Allah, aku pandang arasmu, aku tatap arasmu ya Allah, aku melihat tiang-tiang arasmu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin Muhammad yang ada di samping namamu itu adalah makhlukmu yang paling kau kasih. Allah menjawab, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, dia adalah makhlukku yang paling kucintai. Un'unir bihaqih, mintalah kepadaku dengan berkatnya Muhammad. Laula Muhammadun ma ghafartu lak, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuampunkan dosa. Masya Allah. Tanamkan dalam hati mahabbatur Rasul. Saat kita tahiyat dalam solat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untukmu wahai nabi. Ada alif lam, itu identifikasi alif lam ma'rifah. An-nabiy, nabi Muhammad. Nabiyun, nabi roh, nabi siapa saja. Alif lam an-nabiyu, Nabi Muhammad. Rasulun, siapa saja. Ar-rasulu, Nabi Muhammad. Kitabun, kitab apa saja. Al-kitabu, Al-Quran. Maka kita jelas, salam itu untuk Nabi Muhammad. Dekat tidak jauh. Kalau jauh, assalamu alaihi salam untuknya, jauh. Yang ada assalamu alaika ayuhan nabi, salam untukmu wahai nabi. Mana hati kita ketika ini? Hiduplah makrifatul nabi ketika ini. Hiduplah mahabbah kepada nabi ketika ini. Hiduplah syauq rindu kepada nabi ketika ini. Masya Allah. Maka saat itu dituntut kehusuan hati kita untuk menyapa Nabi kita. Tidak ada di antara umatku dan Nabi yang minum salawat dan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku hingga aku menjawab salam mereka itu. Masya Allah. Maka lantunan haji yang tadi dibacakan, Masya Allah, Nabi mendengar yang kita bacakan, sampai alamat yang kita bacakan kepada baginda Rasulullah, dan Nabi menjawab salam kita itu. Maka kita kenal dalam sejarah penyair-penyair handal Rasulullah, Hasan bin Sa'id, Abdullah bin Rawah, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair, itu penyair-penyair handal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu muncullah berjanji, muncullah antibahi, muncullah al-hazab, muncullah sintur durar, muncullah biakul lamin dan lain-lain. Maka sungguh sangat kasihan kita melihat ada orang yang benci dengan maulid Nabi. Bahkan ada orang yang mengharamkan peringatan maulid Nabi. Dia beranggapan apa yang kita lakukan ini dosa besar. Muslim mengsekutukan Allah karena telah mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini tuduhan yang tidak berhasil.
pertanggungjawaban. Nabi berdoa dengan Allah dalam sabdanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bah, ya Allah jangan jadikan kuburku ini berhala yang disembah. Doa Nabi kabul ada. Maka sampai kiamat kubur Nabi tidak akan dijadikan dewa untuk disembah oleh umat yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Memenuhi, mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hidupkan hati, hati yang rindu dengan Nabi, hati yang cinta dengan Nabi, hati yang berbunga-bunga ingin melihat wajah Nabi, harum badan Nabi, bukan karena minyak harum, tapi memang tubuh Nabi harum yang Allah berikan kepadanya. Tubuh Nabi itu harum, lebih harum dari kasturi yang paling harum. Berjabat tangan dengan Nabi, 3 hari harum bekas tangan Nabi tidak hilang dari tangan sahabat-sahabat Nabi. Tajam pandangan Nabi menyentuh kedalaman hati hingga rindu kepadanya berapi-api. Bila Nabi berbicara, keluar cahaya dari mulutnya, harum semerbak wangi adanya. Berguguran keringat Nabi, jatuh bercahaya-cahaya bagaikan mutiara. Ketampanan wajah Nabi setengah dari ketampanan makhluk yang Allah berikan kepadanya, sepertiga untuk Nabi Yusuf, sisanya kita bagi-bagi. Itu pun sombong. Cantiklah dia, gagahlah dia, kita cuma dapat sisa saja. Dulu Julaiha dihina, dicaci maki oleh perempuan yang tinggal di sekitar istana. Dihina dan dicaci karena Julaiha seorang ratu jatuh cinta kepada budak sahayanya Yusuf. Begitu mendengar cacian, Julaiha pun mengundang perempuan-perempuan itu di satu jamuan besar, disiapkan apel dan pisau. Saat perempuan itu berkumpul siap untuk memotong apel, maka Julaiha memerintahkan Yusuf, keluarlah engkau. Bila Yusuf keluar, perempuan itu kaget bukan main. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Apel pun dipotong, yang potong bukan apel, yang terpotong jari-jari tangan. Tak sakit karena melihat wajah yang tampan. Kalaulah seandainya perempuan-perempuan itu melihat Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Bukan hanya jari tangan yang putus, tapi jantung-jantung mereka yang putus ketika itu. Masya Allah. Maka menghayal tingkat tinggi kepada Rasulullah. Bagi para penghayal-penghayal, mari menghayal setinggi-tingginya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita kalau dia ambil wudu, sahabat akan berebut-rebut mengambil bekas wudu Nabi. Bahkan hampir berbunuh-bunuh di antara mereka untuk saling berdahulu mendapatkan bekas wudu Nabi.
yang tidak dapat dia gesek-gesekkan tangan dengan yang dapat. Masya Allah. Kita tumbuhkan rindu dengan Rasulullah. Dulu orang-orang sering mimpi Nabi. Kenapa kita tidak pernah mimpi Rasul? Apa sebab? Orang-orang dulu membaca salawat Nabi rata-rata 150 ribu kali sehari. Kita berapa kali? Paling-paling 10 kali dalam syariah Muhammad wa'ala Ali Muhammad wa syariah syariah. 2 kali sudah capek. Gimana mau mimpi Nabi? Dulu ratusan ribu kali setiap malam, hingga tiap malam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi mesti ada indikasinya. Di antara indikasinya, sebelum tidur dia harus punya cita-cita untuk mimpi Rasulullah. Itulah pukul bangga 3 kali bukan untuk Nabi, untuk dia. Mudah dia mimpi aku malam ini. Mana untuk Rasulullah itu mana? Maka orang mengaku cinta Nabi, dia punya ambisi dalam hati, malam ini ya Allah, izinkan hamba melihat wajah Nabi dalam tidur hamba, sebab hamba tak pasti apakah subuh nanti hamba bisa bangun lagi. Itu ditumbuhkan yang seperti itu. Kita boleh mengaku rindu Nabi, tapi sadarkah kita rindu Nabi kepada kita jauh lebih besar adanya. Kita boleh mengaku cinta kepada Nabi, tapi sadarkah kita cinta Nabi kepada kita jauh lebih besar adanya. Satu ketika Nabi kumpul-kumpul dengan sahabatnya, maka Nabi pun bertanya, atadruna ayyul khalqi afdalu imana? Hai sahabatku, tahukah kalian siapa di antara makhluk Allah ini yang paling mulia imannya? Qulna, kami menjawab, al-malaikah, malaikat-malaikat Allah ya Rasulullah. Qala, kami menjawab, wa huqqalahum bal ghairuhum, memang malaikat itu mulia, namun bukan mereka yang kumaksudkan. Qulna, kami pun berkata lagi, al-anbiya, yang imannya itu paling mulia. Qala wa huqqalahum bal ghairuhum, Nabi menjawab, benar, anbiya-anbiya itu paling utama imannya, tapi sebenarnya bukan mereka yang kumaksudkan. Malaikat bukan, Nabi bukan, sahabat sudah pasang badan, wah, berarti kita yang paling mulia. Ketika dia pasang badan begitu, Nabi pun bersabda, afdalul khalqi imana, seafdal-afdal makhluk imannya, qaumun fi aslabir rijal, yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka adalah kaum yang kini berada di sulbi laki-laki. Mereka beriman kepadaku, mereka rindu kepadaku, mereka itu begitu banyak menyebut namaku, walhal mereka tidak pernah bertemu denganku. Siapa mereka itu? Ya kita inilah. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah jihad dengan Nabi, tapi rindu kita dengan Nabi luar biasa. Kita makhluk dia menyapa Nabi dengan cinta. Ada pula yang mengkritisi,
apa dalilnya? Masya Allah, dikit-dikit dalil, seakan-akan mereka ahli dalil. Kalau ulang tahun anaknya, ulang tahun bininya, tidak pernah dia cari dalil. Tapi bila giliran ulang tahun Nabi, dia tanya dalil dengan kita. Mana dalil? Walau otak dia. Itu cakap Malaysia macam itu. Walau otak dia. Masya Allah. Seakan-akan orang yang paling ahli dengan dalil, dia tanya mana dalilnya. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita mau jujur saja, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri, betul? Mana dalilnya? Masya Allah. Untuk Nabi Muhammad dia tanya dalil, dalil, dalil. Itu kalau di Kalimantan, Papua, Kenaun, orang macam itu selesai urusan. Masuk kampung cuma bikin kacau. Udah bagus tatanan kampung, udah cantik ukhuwah Islamiyah, dia masuk hancur ukhuwah Islamiyah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit masuk neraka. Masya Allah, masya Allah. Wah, luar biasa. Kita gembira ini untuk siapa? Gembira kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dulu Abu Lahab yang diancam dalam Al-Quran namanya Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Itu ancaman Allah, celaka kedua tangan Abi Lahab. Masya Allah. Tapi setiap hari Senin Allah meringankan azab kuburnya. Karena setiap hari Senin antara telunjuk dan ibu jari mengeluarkan air. Air itulah yang dia minum setiap hari Senin. Masya Allah. Kenapa itu terjadi? Karena Abu Lahab pernah gembira satu kali saat Suhaibah Aslam yang budaknya menghabarkan kepadanya, "Tuan, tuan, keponakanmu telah lahir laki-laki namanya Muhammad." Gembira Abu Lahab, begitu gembiranya Abu Lahab, dia bertekadkan budaknya Suhaibah Aslam itu, "Budakku, kau bebas, kau merdeka. Kau sampaikan berita gembira kepadaku, kau bebas." Masya Allah. Hanya satu kali dia gembira tentang Nabi Muhammad seumur hidup.